selamat siang sahabat Tribun TV dimanapun kalian berada. Saat ini saya lagi berada di Jalan Medan Merdeka Barat. Oke teman-teman, saat ini depan anda bisa lihat ada spanduk bertuliskan anarkis sama dengan PKI. Oke, di bawah sini bersama. Jangan ajarkan anak SMK dengan anarkis. Oke, di depan juga ada lagi banyak ucapan tempat baik itu. Anda bisa lihat di depan tuh. Misalnya jangan ajarkan anak SMK dengan anarkis. Jadi spanduk itu terpasang ya, terpasang sampai Istana Merdeka. Kan Anda bisa lihat banyak banget spanduk itu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Polisi mau.
Kaget sekali lagi, kami minta buat kawan-kawan aparat keamanan. Tolong kita masih bicara baik-baik. Surat berutamakan pada istana. Hari ini kami bicara baik-baik kawan-kawan. Tapi kalau kebetulan lagi dirampok kawan-kawan, maka apapun alasannya, apapun konsekuensinya, pada berdiri berhasil teratas kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan, siap kawan-kawan. Kita akan bersejarah perjuangan menolong komunisme kawan-kawan. Sekali lagi, kita masih menunggu koordinasi dari kawan-kawan kepolisian. Waktu sudah jam 11 kawan-kawan. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Sepakat kawan-kawan. Di depan istana aja suara kita tidak terdengar, apalagi di kantor Kementerian Pariwisata kawan-kawan. Betul-betul kawan-kawan. Surat pemberitahuan UNRAS kami jelas. Di depan istana presiden, bukan di depan gedung kantor utama Kementerian Pariwisata. Saya yang mengantarkan surat itu ke Mabes Polri dan Polda. Apakah tidak ada koordinasi dengan kepolisian? Apakah kepolisian tidak membaca deklarasi kami? Bahwa kami akan merasa konfederasi Serikat Buruh dan seluruh Indonesia beserta elemen-elemen lain dari pergerakan buruh aksi di depan Istana Negara tanggal 12 sampai 16 Oktober. Kalau tidak bisa baca, saya kasih ini majalah suratnya. Undang-undang 09/98 masih mengatur tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Yeah.
Oke, sekali lagi kami buat, kami minta buat kawan-kawan aparat keamanan, tolong kita masih bicara baik-baik. Surat menurut Bupati Pandang Istana, hari ini kami bicara baik-baik kawan-kawan. Tapi kalau kita coba lagi dirampok kawan-kawan, maka apapun alasannya, apapun konsekuensinya, pagar berdiri berhasil terabas kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan, siap kawan-kawan. Kita akan bersejarah perjuangan menolak komunisme kawan-kawan. Sekali lagi, kita masih menunggu. Kita masih menunggu koordinasi dari kawan-kawan kepolisian. Waktu sudah jam 11 kawan-kawan. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Sepakat kawan-kawan. Di depan istana ada suara kita tidak terdengar. Apalagi di kantor Kementerian Pariwisata kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Surat pemberitahuan UNRAS kami jelas. Di depan istana presiden, bukan di depan gedung tata rencana Kementerian Pariwisata. Saya yang mengantarkan surat itu ke Mabes Polri dan Polda. Apakah tidak ada koordinasi dengan kepolisian? Apakah kemudian tidak membaca narasi kami bahwa kami aksi unjuk rasa Konfederasi Serikat Buruh dan seluruh Indonesia beserta elemen-elemen lain dari pergerakan buruh aksi di depan Istana Negara tanggal 12 sampai 16 Oktober. Kalau tidak bisa baca saya kasih ini majalah suratnya. Undang-undang 09/98 masih mengatur tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum.